paling di rumah aja, terus ya paling masak-masak di rumah sama housemates dan telepon keluarga di Indonesia. Menghubungi keluarga dan teman-teman untuk mengucapkan selamat Idul Fitri dan bermaaf-maafan. Akan saya rayakan bersama dengan keluarga baru saya, yaitu teman-teman sesama Australia Awards Indonesia yang berada di Melbourne. Kemungkinan kami tidak akan bisa menyelenggarakan sholat Idul Fitri secara berjamaah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, saya tidak mudik. Jadi tidak ada keluarga yang mudik. Tidak ada kunjungan ke sesama kerabat ataupun tetangga dan teman-teman. Hanya berkumpul keluarga inti di rumah aja. Kita harus tinggal di rumah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.